Untuk segmen ini, seperti biasa, saya sangat bertuah sebab bila berada di pentas utama di Dataran Aman Jaya ini, kita ada tetamu istimewa. Dan hari ini memang sangat istimewa sebab kita sempat curi masa amat hormat Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Diraja Ahmad Bashir Ahmad Hanifah, kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama saya pun. Terima kasihlah pada RTM. Semalam pun terima kasih banyak sudi untuk bersama untuk pelancaran RTM sebagai penyiar rasmi semalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam. Sempat tengok konsert semalam? Sempat je lah. Jam 10. Pukul 10 malam. Tapi Datuk Seri ramai semalam kan. Sementara. Datuk Seri semalam tadi dia suka konsert yang malam ni. Malam ni ada lagi konsert di Klasik. Itu untuk otak-otak. Malam ni otak-otak lama-lama. Okey, kita juga nak terima kasih kepada Tuan Haji Ishak Murad, Timbalan SUK Negeri Kedah, sudi bersama kita hari ini. Tuan Haji, alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji memang asal Kedah juga? Ya, asal Kedah. Memang menetap di Sungai Petani pun. Oh, memang menetap di Sungai Petani . Alhamdulillah, memang tuan rumah lah kita kira ni. Tuan rumah. Okey, baik. Datuk Seri, 2 hari lepas kita juga bersama dengan Datuk Ku Rahman, Datuk Bat, Datuk Osman . Dan banyak benda lah kita cerita pembangunan . Di Negeri Kedah. Cuma Datuk Seri sebagai MB ni, kita mungkin boleh kongsikan juga antara yang telah pun berjaya dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kedah ketika Expo Muafakat sebelum ini. Saya dimaklumkan lebih 300,000 suara hati yang rakyat Kedah tulis. Kalau tak keberatan, kita nak tahulah majoritinya pasal apa, Datuk Seri? Yeah. Alhamdulillah, yang pertama, Syaril, saya nak ambil kesempatan pada pagi ini ya. Untuk nak mengucapkan banyak terima kasih pada RTM yang menganjurkan carnival sehati di RTM selama 3 hari di Kedah. Jadi berpeluang orang Kedah bersama dengan RTM secara langsung di Sungai Petani. Jadi saya ucap terima kasih. Dan yang kedua, menjawab apa ni persoalan yang Syahril tanya tadi, memang apa yang sebenarnya berlaku di carnival Muafakat Kedah ni di luar daripada dugaan kita. Oh, alhamdulillah. Kita jangka lebih kurang dalam 400,000 pengunjung. Tetapi alhamdulillah sehingga lebih daripada 500,000 pengunjung yang datang. Ini satu kejayaan yang agak luar biasa. Pertama kali kita adakan Expo Muafakat sebegitu besar di Negeri Kedah. Dan dalam Expo tu banyak kluster-kluster yang kita pamerkan untuk orang ramai. Salah satu kluster yang Syahril sebut tadi lah. Suara hati. Suara hati. Ini yang menarik. Menarik orang ramai. Kerana kita adakan kluster tu kerana kita nak mendengar suara hati rakyat selama ini yang berkunjung ke situ. Apa sebenarnya kehendak mereka, harapan mereka yang perlu diketahui oleh kerajaan untuk kita memenuhi mungkin suara hati pengunjung-pengunjung rakyat Kedah. Dan majoritinya katanya kosar hidup juga yang dimahukan. Majoritinya memang begitu. Kerana ialah Kedah ni sebuah negeri yang kebanyakannya luar bandar. Jadi mereka rasa kosar hidup ni agak amat penting. Selain daripada itu, pelbagailah yang mereka menyuarakan hasrat mereka untuk kadang-kadang di golongan anak-anak muda, contoh anak-anak muda yang dipendak mungkin peluang-peluang pekerjaan, and then kawasan-kawasan riadah untuk sokan anak-anak muda masa depan. And then of course kalau di Kedah ni, Syahril, daripada tengok KFA ni, bola sepak. Ada jadi juga ramai peminat penyokong bola sepak Kedah. Alhamdulillah. Jadi dipendak stadium yang boleh memuat kapasiti peminat-peminat penyokong Kedah. Yalah, sekarang ni stadium memang dah lama. Dan insyaAllah kita akan cuba tunaikan suatu yang diperlu, peluang pekerjaan yang mereka nak supaya dibanyakkan. And then rumah-rumah yang mampu dimiliki, peluang-peluang perniagaan macam Syahril sebut tadi lah. Jadi alhamdulillah itu suatu yang memberi gambaran pada kerajaan apa yang perlu kita buat untuk masa depan. Itu yang seronok bila kita sebut suara hati ni. Mereka bebas meluaskan bebas, apa yang mereka nak. Apa pun mereka boleh. Dekat 300,000 suara hati yang lekatkannya dalam kluster suara hati. Alhamdulillah. Baik. Lepas ni kita nak tanya banyak benda lagi. Tuan Haji, kalau kita boleh kongsikan juga, dia kolaborasi antara
kepimpinan yang kita sebut sebagai kepimpinan politik dan juga kepimpinan persekutuan kerajaan negeri ini sangat-sangat penting juga. Idea daripada MB, idea daripada EXCO, pihak SUK jugalah yang nak kena memanfaatkan bagaimana pelaksanaannya. So sepanjang penggal ini bagaimana Datuk Seri menengok rangsangan ekonomi di negeri Kedah lah? Saya keseluruhannya saya dapati Yang Hormat Dr. Sri telah pun menunjukkan satu kepimpinan yang baik. Alhamdulillah. Yang boleh menggembleng dan membawa lebih 200 jabatan yang ada sini, agensi JLC syarikat-syarikat untuk menuju satu matlamat yang sama, nak jadikan negeri Kedah negeri yang maju. Alhamdulillah. Melalui kaedah muafakat. 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 Jadi apabila semua pihak telah pun faham dan yakin dengan matlamat yang dicapai, jadi masing-masing telah pun memainkan peranan masing-masing dalam nak merangka, nak melaksana, nak mengambil bahagian dalam pembangunan yang dirancangkan secara bersama. Tak kiralah sama ada dia berbentuk perkilangan, perkhidmatan, pendidikan ataupun infrastruktur. Jadi secara keseluruhannya saya dapat dalam kan kita lihat banyak-banyak contoh lah. Kalau ambil contoh Expo Muafakat baru ni kan, dalam tempoh yang singkat Datuk Seri MB berjaya menggembleng lebih 200 plan pembangunan ini hasil daripada suara hati rakyat tadi. Ada penambahbaikan yang akan kita buat, tapi itulah hasrat kerajaan untuk melihat jauh ke depan untuk generasi akan datang. Jadi alhamdulillah Perdana Menteri dah rasmikan pelancaran plan pembangunan 2019 hingga 2035. Dalam plan tersebut Tuan Haji, difokuskan juga beberapa perkara, pembesaran lapangan terbang sebagai contoh. Tuan Haji boleh cerita sikit tak bagaimana pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti? Kita nak majukan negeri Kedah ini. Yang pertama, kita berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan KDNK kita. KDNK, kadang sekarang ini kita berada di paras 32-34% setahun berbanding 5% national average. Jadi kita kena lonjakkan KDNK ni Kedah tu. Bila KDNK ni Kedah ni maju, maknanya pendapatan rakyat akan meningkat. Apa ni, kehidupan lebih berkualiti. Itu dari segi teori. Tetapi nak mencapai itu, kena ada faktor-faktor yang menolak aktiviti ekonomi. Sebab itu kerajaan telah merancang beberapa projek pertumbuhan utama. Sebagai contoh, apabila dirancang satu pembangunan baru di Bukit Kayu Hitam, Special Border Economic Zone yang luas 12,000 ekar, sudah pasti pembangunan yang berskala besar ini memerlukan perkara-perkara lain nak menyokong pembangunan tersebut. Itu yang perlunya lapangan terbang antarabangsa Alstang, perlunya laluan kereta api baru menghubung Bukit Kayu Hitam ke laluan sedia ada, memerlukan pelabuhan, memerlukan institusi bank, latihan, pendidikan. Jadi semuanya ni akan merubahlah. Sebab tu dia kena buat satu perancangan jangka panjang supaya kita boleh susun keperluan-keperluan nak menjayakan projek utama yang dirancangkan itu. Jadi saya yakin plan ini insya-Allah berjaya sebab sejak Datuk Seri MB memegang tampuk pemerintahan, program yang dipanggil kerajaan yang pro business, pro investment telah diamalkan. Kita telah menerima banyak sekali pelaburan-pelaburan baru. Contohnya pada tahun 2017 dalam sektor perkilangan, kita dapat lebih daripada 2 bilion. Jadi ini menunjukkan keyakinan pelabur pada Kedah. Dan dalam masa yang sama, kerajaan telah pun menerima dan meluluskan lebih daripada 15 bilion nilai projek-projek pelaburan swasta untuk pembangunan hartanah, pembangunan sektor-sektor perkhidmatan daripada Langkawi sampai ke Kulim. Jadi inilah projek-projek yang akan mengambil masa antara 5 hingga 10 tahun untuk laksanakan, yang akan mengisi plan pembangunan sehingga 2035. Tak campong lagi projek-projek yang telah diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Kota Hitam tadi, airport, Langkawi, di Kota Putra yang nak buat Rabu City, Kulim High Tech Park dan projek bekalan rakyat, macam-macam lagi. Jadi inilah pengisian dia. Jadi pada pandangan saya sekarang ni, rakyat ni Kedah khususnya yang di bawah 30 tahun mesti yakin kerajaan
dan bersedia untuk memasuki fasa pembangunan berikutnya. Baik. Dengan melengkapkan diri masing-masing, sama ada si pengetahuan, kemahiran, attitude untuk merebut peluang-peluang bila dah sampai masa nanti. Maksudnya bila projek-projek besar ni, peluang pekerjaan akan terus berkembang di Kedah. Berkembang. Ha. Kita kalau dalam projek di kawasan bebas cukai di Kulim, di Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam. Lebih kurang 30,000 sehingga 40,000 peluang-peluang pekerjaan yang kita sediakan di situ. Itu baru satu tempat. Tak termasuk lagi di Pulau Langkawi, di Kulim Hightech, di seluruh pembangunan. Jadi kalau suara hati anak-anak muda ni nak peluang-peluang pekerjaan, nah kita dah kita sedia, kita cuba sediakan. Sebab orang Kedah ni dia suka kerja, selesa kerja. Yalah, Kedah. Ya, lepas tak mau nak pergi di luar. Lepas kalau duduk di luar pun nak balik ke Kedah. So bila ada je projek-projek besar sendiri dah tak ada alasan dah. Ya. Peluang alhamdulillah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Dari sudut perkembangan ekonomi dan juga kemasukan pelancong ke negeri kita, bagaimana perkembangan? Okey, alhamdulillah itu? Kita duduk tumpu kebanyakan sekarang ni di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Ha, jadi satu pelaburan investment yang cukup besar yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan dalam pembangunan Langkawi dalam melalui LADA. Dan baru-baru ni kunjungan Yang Berhormat Perdana Menteri ke Kedah, ke Pulau Langkawi, Chef. Semasa sambil-sambil bercuti, dia berjumpa dengan masyarakat, peruntukan lebih daripada 1.3 bilion ringgit telah diumumkan oleh Perdana Menteri just untuk Langkawi je. Untuk bina sebuah hospital, kerana pelancong-pelancong bila dia nak mai ke Langkawi, dia nak tahu juga, mungkin mana tahu kan, orang ada duit dia nak belanja ni, dia nak persiapan kesihatan yang baik. Jadi 500 juta telah diperuntukkan untuk hospital baru di Pulau Langkawi. Itu adalah untuk memberi keyakinan kepada pelancong-pelancong. Masalah untuk kita bangunkan persiapan, terutama sekali dalam menghadapi kekurangan air di Pulau Langkawi masa depan. Masa depan, insyaAllah. 600 juta diperuntukkan. Okay, dan dia. Pembangunan-pembangunan jalan raya lain. 1.3 bilion. Baik. Itu baru pertama kali. Baru dah PMI dalam 3 hari je. 3 hari dah satu. Itu keperluan. Itu keperluan sebenarnya. Untuk pelancong-pelancong di Pulau Langkawi. Akhir sekali, Datuk Seri, semalam saya tanya mengenai pentingnya bila ada pelan, perancangan akan ada sokongan daripada pihak rakyat terhadap pemerintahan. Itu juga satu perkara yang paling penting. Akhir sekali, apakah mungkin suatu ucapan penghargaan Datuk Seri kepada rakyat yang sentiasa menyokong usaha Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cuma apa yang penting, apa yang telah kita bincang tadi, yang telah kita perjelaskan, yang penting sekali ialah sokongan. Sokongan, betul. Sokongan rakyat Kedah. Saya selalu sebut, Syaril, bila jumpa, masa depan Kedah bergantung kepada rakyat Kedah. Betul, setuju. Jadi orang Kedah lah kena buat satu keputusan yang boleh membawa masa depan yang lebih baik, betul, lebih hebat untuk kita hari ini dan untuk generasi akan datang. InsyaAllah. Jadi rakyat Kedah tu, utama sekali anak-anak muda, persiapan masa, kerana perjalanan mereka, Syaril, masih jauh ke depan, 30-40 tahun akan datang. Kita mesti rancang, mesti buat sesuatu keputusan yang bijak, yang tepat, yang betul. Kerana perjalanan ke hadapan ini pelbagai cabaran yang akan dilalui. Tapi kalau kita ada kekuatan, kita ada pemufakatan yang baik di antara seluruh rakyat Kedah, saya yakin kita boleh membina satu masa depan yang baik, yang cemerlang untuk rakyat Malaysia. InsyaAllah, itu dia hasrat dan juga penghargaan Datuk Seri kepada semua. Datuk Seri, terima kasih banyak. Tuan Haji, terima kasih banyak sudi bersama kami hari ini. InsyaAllah. Terima kasih juga lah pada Syaril. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, kita nak bersama Shu di sana. Shu akan masak nasi dalam buluh dan kemesik bersama tetamu istimewa. Tetamu ni juga Exco Kerajaan Negeri Kedah juga. Hari ini Exco semua masak. Jadi jom, Shu bersama. Selamat.